Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin kepada semua warga imigresen di mana jua berada, termasuklah yang bertugas di pejabat-pejabat attaché di seluruh dunia. Kepada mereka yang tidak dapat bercuti dan terpaksa bertugas pada Hari Raya seperti di pintu-pintu masuk dan juga di depo imigresen, saya harap dapat berjalan ke tugas seperti biasa dengan penuh tabah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu imigresen. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Jabatan Imigresen Malaysia. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh pegawai dan kaitangan Jabatan Imigresen Malaysia yang bertugas di pintu-pintu masuk utama negara dan juga di depo-depo tahanan imigresen, di pejabat attaché-attaché imigresen di seluruh dunia. Semoga Hari Raya ini akan membawa kegembiraan kepada kita semua dan kita akan terus memberi perkhidmatan yang terbaik untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan Jabatan Imigresen Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu imigresen. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 2016 bersamaan 1437 Hijrah. Saya sekeluarga mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Jabatan Imigresen Malaysia, sama ada yang berada di dalam negara maupun yang berada di luar negara. Kepada pegawai imigresen Malaysia yang tidak dapat bercuti pada Hari Raya ini dan bertugas di pintu-pintu keluar masuk negara serta depo tahanan imigresen, pengorbanan saudara dan saudari akan terus dihargai. Saya mewakili seluruh kepimpinan pengurusan Jabatan Imigresen Malaysia menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan Imigresen Malaysia yang akan bertugas pada 1 Syawal ini. Ketupat lemang makanan sehari, kuih tradisi enak dimakan. Saya menyusun 10 jari, salah dan silap harap maafkan. Saya sekeluarga mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin